Guys, assalamualaikum. Ya, bertemu lagi dalam video yang baru. Seperti yang korang nampak atas meja ni, aku akan buat video unboxing. Ya, dah lama dah aku tak buat video unboxing. Jadi ya, ini dia. Hanyalah untuk para gamers, ya, untuk gamers-gamers yang main PUBG Mobile. Aku akan unboxing benda ni dan aku akan review sekali benda ni. Jadi apa kita tunggu lagi? Jangan lupa untuk subscribe dan like dulu untuk video unboxing ni. Ya, kita terus dengan unboxing benda ni. Okay, first aku kena gunting benda ni. Ya, benda yang letup-letup ni. Uish. Okay. Ya, mungkin benda ni mudah pecah atau mudah rosak. Sebab itulah diorang post dengan benda ni. By the way, aku beli benda ni dekat Semenanjung. Ya. Yeah. Jadi ya, jadi inilah dia. Aku dah cakap khas untuk, hanya untuk para gamers di luar sana. Inilah dia. Controller iPega 9078. Ya. Dan sebelum tu, okey, dekat sini sebelum aku buka ni, kita orang beli daripada, kita orang nak shout out ke? Taklah. Kita orang beli daripada Easy Gadget. Ya, ini dia. Kalau korang beli barang daripada dia, Easy Gadget ni, diorang akan post benda ni dengan kad diorang sekali. Ya, ini dia Easy Gadget. Korang boleh pergi dekat diorang punya Instagram, iaitu easy.gadget, ataupun Facebook diorang easy.gadget. Email, WhatsApp, ya, semuanya ada dekat sini lah kalau korang beli. Okay, semua email, Facebook, semua ada. Okay, jadi Easy Gadget, korang boleh pergi follow. Okay, jadi kita teruskan dengan unboxing iPega 9078 dan review tentang controller ini. Okay, first sekali dekat kotak dia ni. Okay, dekat depan kotak dia ni, dia ada bagi gambar controller dengan telefon. Kita boleh main dekat telefon. Okay, controller ni dia support Android device, support iOS system for China user only. And untuk komputer pun dia boleh pakai, jangan risau. Support Windows 7, Windows 8 and Windows 10 PC with telescope stand. Jadi dekat tepi dia ni, dia ada tulis ni, dekat tepi dia ni, dia ada tulis for Android tablets and smartphone. So smartphone kita boleh pakai dengan iPega ni, iPhone, iPad pun kita boleh pakai, and Android TV. Boleh main dekat TV. TV box. Alah, macam. Dekat sebelah ni pun ada lagi. Okay, kita boleh gunakan untuk VR. VR. Ya, kalau untuk virtual reality, boleh untuk Windows PC and boleh untuk dengan telescope stand China. Okay, kita tengok dekat luaran. Sekarang kita tengok dekat dalaman. Jadi, cuk. Dapat nampak. Apakah isi dalam dia? Okay, awak kita balik. Iya. Jadi inilah dia. Kalau korang buka je, korang akan dapat controller. Ya, ini dia. Inilah dia controller iPega 9078. Jadi pergilah ke easy.gadget untuk membelinya. Ya. Yeah. Yeah, dan korang akan dapat this one, ni apa ni? Apa tadi?
telescope stand. Ya, inilah dia maksud aku telescope stand yang digunakan untuk memegang kita punya telefon, dan korang akan dapat satu manual book Bluetooth gamepad user manual. Ya, korang akan dapat ni. So korang senanglah nak tengok-tengok benda ni. Okey, jadi bila kita angkat, ada USB. Mungkin ni mungkin dia punya charger, mungkin charger, tak tahu. Kita letak tu. Tak apa, kita letak sini tu. Okey, ni ada iPega dia. Wow. Untuk tahu lebih lanjut, aku akan baca manual. Okey. Oh. Okey, seperti biasa yang korang tahu, controller PS4 ke Xbox ke, controller macam ni ke. Ini adalah D-pad lah, untuk macam bagi kalau korang main game, kan ada karakter, korang nak buat karakter tu berjalan, korang akan pakai D-pad ni lah. Okey. Dan ya, macam biasa, ini dia punya A, B, X, Y action button. Kalau korang main bola, yang ni mungkin untuk pass, ni untuk shoot, tackle, long pass. Ya. Okey, tapi dia punya jenis ni, dia warna-warni lah, so nampak colourful dan nampak cantik. Macam Xbox, dia punya Xbox kan colourful. Kalau macam PS4 mungkin dia tak berapa nak colourful, cuma dia punya dekat depan ni berlampu kan. So ya, menarik, dia ada warna. And dekat sini dia ada micro USB port. Okay, dekat sini ni dia micro USB port, sambungan dengan ni, aku tak tahu untuk apa, nanti kita baca. Dan macam biasa, kita ada left, right, RB and LB, right button and left button. Ya, yeah, tapi yang ni aku tak tahu untuk apa, yang T ni. Setiap controller akan ada analog button. Maksud analog button tu yang ni, sebab dia boleh pusingkan 360 darjah. Ya. Yeah. Sangat dia punya accuracy dia memang perfect. Memang kalau korang tolak sikit je, dia akan senang mudah bergerak. Ah, korang pusing je macam mana. So, kalau korang main game, memang senang. Memang mudah. Lagi-lagi PUBG. Kalau korang ada musuh ke dekat belah kiri, korang just pusing belah kiri je tu, dia akan susuk. Accuracy dia tu akan sama dengan korang punya ni. So korang just pusing, tembak, mati. Yeah. And panjang ni. Oh, tak panjang, tak panjang. Okey. Oh, belah ni untuk orang untuk Cina dan belah ni untuk Melayu. Jadi kita beli yang Melayu, baik Melayu, English ni. Jadi first, cara-cara nak connectkan dia. Okey. Ini adalah cara-cara untuk connectkan joystick ni dengan korang punya device. Contoh macam aku Android. Okey. Dia punya cara-cara senang aja. Okey. First kali dikata dekat sini, press and hold X button plus iPega button for 2 seconds at the same time. 4 LED indicators light will blink simultaneously in rapid manner at this moment. Refer page 1. Refer page 1. What do you mean? Okay. Okay, tapi mula-mula kita kena buka Bluetooth handphone kita lah. Okay, kena on Bluetooth handphone. Okay, tadi disebut tekan hold X plus iPega button ni untuk 2 saat. So kita kena tekan butang ni serentak untuk dalam masa 2 saat. Oh, ada, korang boleh nampak ada lampu merah, klik-klik. Eh, maksud itu mungkin maksud dia dah on Bluetooth. And yeah, korang boleh nampak dekat sini available device PG9078 ya, seperti yang disebutkan dekat sini. Open the Bluetooth on Android device, click searching, find and select PG9078 for Bluetooth pairing.
beautiful beach tuh, oke. So kita pair, tekan. So dia ada tuh pairing di situ. Punya yang warna-warna tadi tuh hanyalah ada 4 warna klik-klik. Sekarang ni ada satu je dekat sebelah sini. Sebab apa? Sebab dia dah connect dengan telefon kita. Okey, jadi itu maksudnya dia dah connect. Ya, settle lah bab-bab connect mengonek. Connect mengonek. Okey, jadi wuih, krim. Au. Okay. Untuk charge, sleep and wake up function of gamepad when the game, aku baca sini sebab DBI, when the gamepad is not connected to any device while it is charging. Bila gamepad ni dah tak connect dengan apa-apa Android, maksudnya dia dah disconnect dengan aku punya telefon ni, akan ni ada satu mana pergi dia connect dengan Android device kita, akan ada satu je warna LED. Sepatutnya dia ada 4. Kalau 4 tu maksud dia dah tak connect dengan apa-apa Android device. Kalau dia dah ada satu lampu LED, maksud dia dah connect. Use within 5 minutes. Okay. Okay, aku dah ketahui kenapa dia tiba-tiba terpadam tadi. Mungkin sebab okay, dia tulis dekat sini gamepad ni akan tidur kalau kita tak guna pakaikannya dalam masa 5 minit. Kalau kita nak wake upkan dia balik, kita macam biasalah tekan butang X dengan IPG ni serentak untuk 2 saat. Aku nak beritahu korang cara-cara memasang dia punya telescope stand. Senang je cara dia. Okay. First, okay, korang okay guys, jadi cara pasang dia senang sahaja. So dia akan dibentuk macam ni. Okay, yang dekat bawah ni pula mesti korang fikir macam mana nak tekan kan? Sebab yang ni besar daripada yang ni besar daripada dia punya ni, badan dia ni. So kau tak apa, korang just tekan je, dia takkan nak rosak ke, takkan apa, cuma mungkin akan calar sikit je lah. Tapi okay, ni memang cara pasang dia macam tu. Korang just kena tekan kandil je. Okay, tadi dapat kena tekan. Okay. And settle. Dah sambung. Ini adalah untuk telefon korang. Kalau korang main macam ni, ni untuk kalau korang main macam ni. Tapi kalau korang malas, korang nak main macam ni, korang boleh stand dia dekat atas sana. Okay. So dia boleh macam ni. Macam ni. So ada dua cara, dua mode. Jangan risau kalau korang punya telefon tak muat. Kalau kamu punya telefon tak muat, jangan risau sebab benda ni kita boleh tarik daripada 4 inci hingga ke 5.5 inci. Jadi kamu punya telefon berapa inci, kamu kena tengok dulu lah. Okay. So aku kena stretchkan benda ni and up. And ya, telefon aku muat. Inilah dia. Okay. So dia boleh strengthkan sini, tak kira lah korang punya telefon tu berapa lebar dia, asalkan lebar dia antara 4 hingga ke 5.5 inci. Of course PUBG, ROS, Rule of Survival, The Trigger, The Defect, CS Portable, Shadowgun, Dead Zone, Action RPG, The Dungeon, Hunter for Glory, Palace, Dream League Soccer. Okay, korang boleh main semua game tu dengan menggunakan iPega 9078 ini. Aku akan tunjukkan korang cara-cara nak macam mana kita orang main game dengan menggunakan iPega ni. Aku akan tunjukkan korang cara-cara main game, macam mana kita orang main game dengan PUBG and game Dead Trigger. Jadi, ya, yeah, jom kita saksikan. We'll be right back.